Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome to episode aku tak ingat. Serius aku tak ingat. Aku tahu ni episode aku lambat sikit upload pasal Sabtu ni sebenarnya ada CF. Sebenarnya aku baru je balik daripada Comic Feasta. Oh, dapat ayam. Aku baru je balik daripada Comic Feasta tadi. Dan ya, yeah, itu pasal aku nak terus buat video, so aku boleh beritahu kat korang apa experience, apa benda yang terjadi dan semua benda itulah. Aku teruskan jelah hari. Sebenarnya CF tahun ni best, memang best. Rumah aku memang dekat gila dengan KLCC. Memang seronok lah kalau nak pergi CF. Transport pun tak jauh mana. Senang cerita, CF tahun ni adalah CF paling teruk untuk aku. Pasal aku bukan memaksa lah, aku tak paksa. Before that, before aku start cerita, bagi aku nak terangkan something. Aku nak buat donation tunnel. Kau ingat dulu aku buat donation village yang aku buat tanya dia kan? Aku rasa macam aku nak selesaikan projek aku tu lah. So aku sekarang ni aku dah buat satu macam corridor ni. Interior aku tak tahu nak buat apa lagi. Dan kau kena nampak ada kaca ni lah. Memang aku nak buat macam donation tunnel, macam ISO pernah buat. So okay, area yang aku nak pilih, aku rasa aku dah pilih dah. Aku nak buat belah bawah sikit, diamond level. So biasa kan diamond level ni dalam 12 ke bawah. So aku kalau boleh dalam sini. Yes, this sounds looks about right. So aku nak buat dalam 4 areas wide. Dan 1, 2, 3, 4 high. So macam ni lah. So masa aku tengah buat benda ni, baru aku start cerita pasal CF tu lah. Okay, so CF tahun ni adalah CF paling teruk untuk aku. Bukan ada pasal CF tak best, bukan. Tapi luck aku tak apa kena sangat lah. Aku sebenarnya aku bukan paksa tau. Macam aku nak awet aku ikut sekali, ikut pergi CF tu lah. Pasal before this dia ada apa tu, macam dia ada macam pernah pergi event tapi tak ada pergi CF yang besar pun. Dia selalu pergi macam anime kaki, yang kecil-kecil pun je lah. Dia tak ada pergi yang besar-besar. So aku teringin lah nak ajak dia pergi. So so aku macam suruh, tak terpaksa macam suruh dia ajak pergi. So di pagi aku gerak daripada rumah dalam pukul 6 pagi. So memang pasal aku tak ada beli early bird punya tiket tau. Kalau early bird tiket dia boleh masuk awal. Kalau tidak beraturnya memang gila panjang. So aku pergi ke Bangi dalam pukul 6. Aku terus ambil awal aku dalam, sampai sana dalam almost 7 o'clock. So aku masuk dalam, aku ambil dia dan aku terus gerak pergi ke KLCC lah. Pergi apa tu, nak pergi ke event. So sampai sana aku jumpa member-member aku. Ada member aku datang daripada awal, so aku boleh potong line sikit. Dan dalam pukul 10 terus masuk event. Surprisingly tahun ni semakin gila CF tau. Semakin macam ramai gila. Bukan sikit tau, memang terlalu padat. Terlalu padat orang datang ke CF. Memang aku tak boleh nak cakap lah pasal before this aku pernah cakap oh CF ni padat, but this is crazy benda padat tau. Memang aku macam, aku rasa macam 2011 punya CF. Siapa yang pernah tahu pasal CF, 2011 dia ada masalah tentang ramai sangat kat KLCC. So dia orang tak kasi orang masuk sampai semua orang kena berkumpul kat luar. So ya, kau bayangkan macam ramai macam tu. Tapi ni CF dah sewakan satu KLCC keseluruh daripada hall 1 hingga ke hall berapa aku tak ingat nombor dia. Memang semua dia kat situ. So awak aku ni dia macam mabuk sikit lah. Ramai sangat orang, dia tak biasa dengan situasi macam ni. Dia macam terlalu ramai sangat. Aku rasa macam nak besarkan lagi satu lah. Dia terlalu sangat ramai orang. So dia macam pening-pening sikit lah. Dengan kau tahulah orang ramai kan, macam-macam bau ada kan. So dia start pening. So dia cakap okay lah ni. Dia cakap okay. But satu jam lepas tu dia start macam goyang-goyang sikit badan. Aku nak apa tu, bagi dia jalan pun macam susah sikit. Minta maaf lah kalau macam belakang tu macam busy sikit. Biasalah orang tamu kan. Minta maaf lah. Aku akan cuba betulkan edit-edit sikit lepas ni kalau boleh. So dia, senang cerita dia macam pitam lah. In the middle of the road. Kenapa dia pitam, aku tak salahkan CF yang buat ni. Aku sebenarnya dah salah jalan. Pasal every year dia orang apa tu tukar
duduk dengan berjalan. Macam sebelum ni dia macam memang jalan dia tak tetap lah, dia akan sentiasa bertukar. So aku jalan tempat yang tol lepas punya exit area. Rupanya itu dah jadi entrance. Aku dah jalan situ, dah memang orang dah padat sangat. Orang volunteer cakap, minta maaf tak boleh lalu sini, ke dalam tempat lain. Aku cakap, please, please, please bagi saya lalu. Abis saya dah nak pingsan dan ni dah tak boleh tahan sangat, minta maaf tak boleh lalu, tak boleh lalu sini, ke dalam tempat lain. Aku macam, okay fine, tak apa. Dia cakap, awak aku pun cakap, tak apa, boleh, kita boleh tahan lagi. So, aku terus bawa lah balik nak the opposite direction. Okay, ni okay sikit. Opposite direction supaya dia boleh keluar. And on the way nak pergi ke the real exit area, dia pitam habis. So kena bawa pergi ke vet lah. Nasib baik ada CF ada sewakan satu macam apa tu, alamak kayu tak ada. Satu macam Red Cross, bukan Red Cross, apa, St. John's pun dia macam health department kan. So dia bawa treat her, letak minyak panas segala. Lepas tu aku cakap okey tak, dia cakap tak okey, nak balik. So itu dalam pukul 12, and yeah, aku kena bawa dia balik, pergi ke Bangi balik lah. So aku cakap dengan kawan aku, minta maaf, aku kena hantar dia balik. And yeah, aku hantar dia balik lah. Hantar dia balik. Dan dia rasa bersalah lah pasal aku memang, aku cerita pasal CF ni dah dekat sebulan. Aku plan, aku minta cuti untuk CF ni dah lebih daripada 3 bulan dah untuk pergi ke CF ni. So dia rasa bersalah. So dia cakap, okay, jom pergi jalan-jalan kejap. So aku macam okay tadi. Okay, dia cakap okay. Aku pun cakap okay, fine lah. Alah, macam padat lah. Aku nak macam besarkan sikit lah sini. So dia cakap jalan, okay jalan. So aku cakap nak jalan mana, dia tak tahu. So aku cakap okay, jom kita pergi Leisure Mall lah. Dah lama tak pergi Leisure Mall. So Leisure Mall kat Ceras. Then yeah, aku pergilah Leisure Mall, jalan-jalan dia. Lepas tu dia rasa bersalah, dia cakap jom tengok wayang. Aku cakap duit tak ada. Aku tak ada duit nak tengok wayang. Dan dia cakap tak apa, dia belanja pasal dia rasa bersalah. Apa tu, balik CF cepat dan aku tak dapat tengok konsert Miku segala. Pasal dia malam pertama, siapa yang tahu, dia ada konsert free, konsert Miku free. So aku tak dapat pergi kan. So aku macam, memang muka aku rasa dia nampak muka aku memang masam gila kot. Pasal aku nak sangat pergi konsert free tu, konsert Miku tu. Pasal ni bukan dia KZ yang datang, ni komposer lain yang datang. So aku memang really excited tapi tak dapat juga. So dia macam ajak aku tengok movie lah. Movie yang dia ajak aku tengok is apa tu, Night at the Museum. Cerita apa tu, cerita terakhir apa tu, siapa, ya Allah, asal aku lupa nama dia. Kejap, siapa nama dia? Will Smith. Bukan Will Smith, Will Smith hidup lagi. Robin Williams. Ah, cerita last kali Robin Williams berlakon sebelum dia mati kan masa tu. Siapa yang pernah tahu, siapa yang tahu aku, dia tahu yang Robin Williams is one of my most favorite actor daripada dulu sampai sekarang lagi. Macam daripada Flubber, daripada cerita-cerita seterusnya macam tu. Memang itu karakter ataupun actor yang aku paling suka, stand up comedian yang aku paling suka. So selepas ni mati memang aku sedih, dan awak aku pun nampak ada cerita last dia. So dia belajar, aku tengok lah review cerita tu. Aku rasa aku buat minggu depan kot, aku tak tahulah. Ataupun aku buat episod ni juga. Episod ni aku buat panjang sikit. Tak apa. So tak apa, itu nanti aku cerita. So dah tengok habis movie segala. Lepas tu dalam pukul 6 lebih macam tu, pasal tiket dia 6, pukul 6 lebih kan. So habis wayang, aku terus hantar dia pergi Bangi, terus hantar dia balik rumah. So bukan balik rumah, balik ke college lah. So okay, dah siap hantar balik college. Lepas tu aku tengok jam. Okay, kalau tahun lepas benda konsert, mana kayu aku? Damn it, aku boleh kayu. Tak apa, kau tengok je, aku buat dulu, nanti aku kata dengan balik. Kalau ikut tahun lepas punya jadual, konsert ni dalam pukul 10 malam. Aku tak tengok jadual tau. So aku tak tahu. Tahun lepas punya, dia konsert dia habis dalam, dia start dalam pukul 8.
ataupun pukul 9 aku rasa. Ya, pukul 9. Lepas tu habis dalam pukul 10.30, pukul 11. So aku macam, oh ya, aku sempat lagi pergi ke KLCC. Pasal KLCC dekat rumah aku, aku pergi ke KLCC dan aku pergi konsert lah. Sempat lagi, sempat lagi tengok. So aku rush bawa kereta dengan hujan lebat dia segala untuk pergi balik ke CF dan nak tengok konsert free. Not technically free pasal kita dah bayar pasal pada awal-awal ya. Ya, yeah, patut aku pergilah. Masa aku pergi ke sana, tengok-tengok ramai orang balik. Aku macam, bukan sikit lah, macam terlalu ramai. Was, sampai was-was aku. Aku macam, konsert ni ada lagi ke tak? Selalu kan pukul 10. So macam, tak tahulah. So aku jalan-jalan dalam, masuk ke event. Then aku, dalam half an hour, aku terjumpa kawan aku, Chris, satu workmate aku. Lepas tu dia cakap, eh, konsert dah tak ada lah, asal kau datang balik. Lepas tu kau balik di dalam rumah. Aku cakap, eh, bukan konsert dalam pukul 9.30, pukul 10 ke? Oh, CF tahun ni dia buat undang-undang baru. Dia nak tutup pukul 7. Cakap, kau tak tengok jadual ke? Lepas tu dia cakap, aku tak ada internet. Aku memang tak ada internet. Handset aku tak ada internet. Rumah aku tak ada internet. Memang aku tak ada internet. Aku terlapat tengok jadual. Cakap, ya Allah, konsert dah habis. Semua orang nak balik ni, nak tutup dah. I was like, in tears. Mata aku merah. Aku tak kisah depan orang ramai. In tears pasal aku berlari untuk nak tengok konsert tu. Aku... Taulah, aku tahu mesti kau macam, alah, konsert je pun kenapa nak macam tu sekali. But ya, yeah, kalau kau minat something, lepas tu kau dapat peluang untuk konsert free. Lagi-lagi yelah, it's not once in a lifetime lah. Memang bukan once in a lifetime. Aku rasa insyaAllah kalau apa tu sambutan dia bagus, mesti dia datang balik ke Malaysia macam KZ. Ah, bodoh lah benda tu kan. So just rasa macam bad luck lah. First pergi CF, nasib baik apa tu tiket aku simpan daripada bulan lepas punya duit. Memang aku tak sentuh. Memang bulan ni aku makan sikit dia semata tolong KCF. Dan awak aku tak tahan, terpaksa balik segala. Dan sekarang nak pergi tengok konsert free pun aku tak dapat. But yeah, that was CF. Macam mana, itu dah bad luck sangat lah. Dalam beberapa orang mesti pernah terjadi benda-benda jadi macam aku. And just masa first time jadi tu sedih, memang sedih lah. Sampai sekarang aku rasa macam, damn it, aku nak sangat pergi konsert tu. Nak bersedih pun buat apa, benda dah lepas. Orang pun dah balik, event pun dah tutup. Yeah, but the good thing is aku dapat tengok cerita Night at the Museum dengan free. Yeah, cerita tu best, cerita tu best. Aku tak nak kasih spoiler ke atau apa-apa, but cerita tu not bad. I really like it. Aku memang suka cerita, this is the review part of the episode. Aku memang suka Night at the Museum 1, 2. Memang suka. Dan ni yang ketiga, yang terakhir. Cerita ni nak cakap unik tak lah, normal lah. Tapi lawak yang dikasihkan tu macam ada level. Ada lawak dewasa, ada lawak kanak-kanak sikit. So aku suka cerita-cerita macam tu. Yang ketiga ni macam aku cakap tadi, it's the last paling terakhir Robin Williams berlakon, kata dia lah. Robin Williams berlakon dan sebelum dia mati lah. So aku memang excited sangat. Aku takut jatuh. Aku memang excited sangat nak tengok cerita ni. So yelah, happy ke diri sendiri kan? Aku excited sangat nak tengok cerita ni. Dan apa tu, yeah, so on and so forth lah. So aku tengok movie tu, it's really good, it's really nice. Cerita ni memang best. Apa tu, jalan cerita dia normal. It's actually normal ni. Tak ada macam, wow, this is awesome, aku tak pernah tengok movie buat jalan cerita macam ni. No, just biasa je. But pelakon ni aku suka, cara dia walau aku suka. So everything is good. Untung RM15 is untung for siapa nak tengok cerita tu. Aku dah side track lah. Tadi aku cerita pasal apa? Ya, pasal CF tu. Ya, even though aku pada awal ni aku cerita banyak benda-benda yang sedih, tapi ada banyak benda happy yang berlaku. Macam masa aku beratur pagi tadi, aku dengan member aku biasalah borak-borak. Macam, wah, kau dah banyak buat video, kau selebriti lah sekarang, Fuyo. Buat review. Lepas tu ada member aku lain, wah, untunglah ada microphone baru buat review, untunglah.
tiba-tiba orang, a random person tegur aku, review microphone tunjuk muka. Lin LP ke? Kau cakap. Aku pun macam, yeah, aku Lin LP. Wow, I watch your videos. Macam, wow. That's the first time that have happened to me. Aku macam tak pernah benda tu jadi kat aku. So aku macam, I'm really excited. Aku terus buat post kat Facebook. Sebenarnya aku minta maaf kalau aku kenal kau, aku sini minta maaf pasal apa tu. Setahun sekali aku kena tak jumpa muka. Aku rasa macam aku kenal dia, tapi aku tak tahulah. Aku macam kenal tak kenal. Aku macam kenal muka. Aku rasa aku tak kenal lah. Taklah. Memang dia macam, kalau dia kenal mesti tahu nama aku Lin. So memang siapa yang pernah member aku dengan apa tu tengok anime panggil aku Lin. So that's really something lah. Memang first time jadi macam tu. Tak ada, memang aku macam bergedik lah. Dia macam, oh kau kenal aku. Yeah, back to the movie. Movie tu best, semua okay. Tapi masa last, dia tunjuk macam, okay, siapa yang mati, apa tu, bukan thanks tu, macam takziah lah. Macam tu, macam nama Islam ni. Macam salam takziah lah kepada orang tu. So, masa aku tengok kat panggung wayang tu dengan Nandi awet aku tu. So, aku start nangis tau. Masa, yeah, I really like that guy. Aku sedih masa dia mati. So, aku start nangis. So awet aku macam, dia nampak aku nangis, so dia diam je, dia tak cakap apa. Aku minum air untuk nak cover nangis aku. Masa aku sampai memang tu one of the actors yang aku betul-betul cherish sampai sekarang. Ya, yeah. So ya, yeah, kalau kau tu je lah aku. Aku tahu, aku betul-betul berbalik daripada CF dan terus apa tu start recording ni. Aku tahu aku pun kat depan, aku pun rasa minta maaf aku buat bising masa nak tidurkan Osama ni. Tapi aku memang nak betul-betul cerita kat korang apa yang jadi. Sepatutnya episod ni episod yang happy, dan apa tu last, yeah, shit happens. Not everything turn out the way you want it to be. Macam mana pun kau kena redor je lah apa yang jadi. Betul tak? Aku naik atas ni, aku nak ambil apa? Oh, ayin, okay. Ya, yeah. Aku harap tahun depan tak jadi macam ni lagi. Pasal aku rasa aku takkan bawa awak aku pergi CF lagi. Kesian. Aku bukan tak nak, aku kesian kat dia. Dia memang nak pergi, tapi dia tak sampai. Penat. Bukan penat, dia macam situasi tak, apa tu, area tak kena dengan dia. So, ya, yeah. But okay, enough shitting around. Biar aku cerita sikit apa yang aku buat sekarang ni. Aku nak pindahkan semua benda ni. Aku nak tukar semua ni jadi stone. Banyak sikit benda aku nak buat. Okay, so this is my plan for my donation, apa tu, tunnel. So aku just nak buat design bodoh-bodoh macam ni je. Kalau aku kena panjangkan lagi. Nanti aku buat lagi lah, touch upkan sikit. So aku nak buat macam row macam ni, macam apa tu orang pergi mining. Dan kita buat straight mining lah. So satu bangunan, satu pintu ada dalam 3x3, ada iron door, dan dalam tu aku akan mining dalam 10 batu ke 20 batu macam tu lah. Ini untuk semua orang yang pernah donate kat aku. Dan aku minta maaf, ada nama yang aku tak ingat. Kalau siapa yang pernah donate, kau tolong beritahu aku kat bawah supaya aku boleh letak nama kau dalam. Great. Aku boleh letak nama-nama korang kat atas ni lah. Apa tu, nanti aku boleh letak balik. So, yeah, ni je lah plan-plan aku. But let me just touch up first, bagi nampak cantik sikit. Aku nak buang ni, aku nak tukar semua benda bagi nampak cantik lagi. And kalau siap nanti aku akan sambung balik lah. Okay, selepas 5 jam aku mining, dah cari resource dan buat semua benda kat bawah tu. Dan kau tengok lah macam-macam dah jadi ni. It's finally done. Not done lah, but nampak macam done. So let me show you my tunnel. Aku ada rasa macam nak tukar-tukar sikit. Macam ni aku dah ratakan sikit. Bawah ni aku macam nak tampal balik lah. Tak berapa cantik sangat tadi. Nanti aku fikir balik yang belah ni. Dan jom kita pergi ke donation tunnel. Makanan lagi tak? Okay. Kita tengok macam mana supaya aku boleh matikan episod ni. Macam aku cakap, minta maaf lah. Suara aku macam sedih sikit ke apa ke. But
Yeah, aku. It's been a bad day for me. It's just bad luck, Brian's everywhere. So aku dah buat macam lebih daripada 6-7 haul. So kau boleh nampak sikit apa tu, berapa jauh dia, berapa cantik dia kalau aku buat banyak panjang macam ni kan. So macam ni, macam aku cakap tadi lah, aku tukar ni kepada stone supaya dia blend in nicely. Aku masuk dan aku akan letak satu pumpkin, jack or lantern kat belakang supaya aku tak payah guna torch. Pasal aku menyampah guna torch, untuk lampukan dalam ni lah. And the reason why aku letak ni kat atas is that aku tak nak letak torch kat bawah. Pasal mob akan spawn dengan light level. Mana light level? Mana light level? Oh tu. Okay, kenapa lah? Ni, 9. Dia akan spawn di nombor 7 ataupun 6. Setahu aku lah, kalau aku salah tolong betulkan aku. Betulkan apa yang aku cakap. Dan kalau kita tengokkan kat sini ni 9, 8, 8, 9, 10. 8, 9, 10. So, walaupun ni nampak macam gelap sikit, tapi dia still cukup untuk bagi mob tak spawn lah. So, it's perfect. So, sebenarnya sebelum ni aku cuba letak lava dengan lime ni sebelah belah bawah. Tapi tak apa-apa cantik sangat. So, aku cuba letak belah atas. Yeah. It's cool. Aku pun ada jumpa gua mana lah. Aku tadi dapat. Ya, tadi aku cakap aku mining ni kan pasal aku jumpa gua ni. Dan aku strip mining everything. Oh god, dia mana datang. I strip mine everything. Boleh katakan suku daripada semua dia aku dah ambil. Coal aku tak nak ambil lagi pasal aku nak tunggu aku dapat fortune pick ke apa ke. Baru aku ambil benda tu. Macam dilapis sih. And yeah, itu sajalah kot. Minggu depan aku akan cuba buat video macam biasa. Aku tak nak buat sedih-sedih macam ni lagi. And minta maaf lah, macam aku cakap, video ni lambat dan attitude aku tak berapa happy sangat. But I really want to tell you, memang plan aku nak beritahu apa plan aku untuk CF dan apa yang jadi segala. Tak kisahlah happy ke buruk ke, semua benda aku akan ceritakan. And yeah. Oh, cool. Allah. Aku tak ada ama, aku tak ada ama, aku tak ada ama. Aku tak ada ama. This is not the way out, right? Oh yeah, this is the way out. So, terima kasih lah kau rasa dapat dengar aku bibir sampai sekarang. Aku pun bad mood juga ni. Aku nak pergi mandi jap. Lepas tu aku nak tenang-tenangkan sikit hati aku. Dan aku nak tidur terus. Aku yeah, bad mood. Bad mood gila. Apa dia? Mana ada pernah orang buat video bad mood? Pelik betul. Yeah, okay. Okay, I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.